hajak omong moga-moga ya pai eling pai ciganti doa nerakane kita membenci kemaksiatan, diam kita benci kemaksiatan. Manusianya itu tetap makhluk ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tapi mencuri haram, iya saya tetap mengatakan mencuri itu haram, ya tapi itulah cara Allah. Sampai membeli mati cerdas gara-gara anane maling akhirnya akte dalan pangan sing halal. Loh, masa dari pencurian banyak yang halal? Ya iya. Loh, kenapa cetak? Ya karena anane maling kan akhirnya dan dia nasapam security, benar. Lamun laka maling perlu security beli itu tidak kanda satpam. Berapa ribu manusia Gusti Allah mempani manusia gara-gara satpam turun kanda pabrik kembok ya. Iya, berapa juta manusia Allah kasih makan dari pabrik gempok. Ya kan, durung CCTV, durung voice macam-macam, GPS, GPRS-nya. Ya kan, ya itu kan caranya Gusti Allah. Ya tapi itu iya, ya sebuah keniscayaan ketika ada kebaikan, di situ ada kejahatan. Sampian gawe sumur, putu gawe comberan. Benar belum? Iya, ya comberan oleh gawene kita. Ya sekalipun comberan iku oleh gawene sampian, oleh beli anake sampian yang ngebak di comberan pun. Oleh gawene dia kan belum. Lah ya iya, ya ini kenyataan dalam kehidupan gulak lan pelajaran dasar. Makanya jadilah manusia yang cerdas supaya apa? Supaya jangan pernah membenci siapapun di dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah yang segala sesuatunya menghendaki. Jangan pernah memvonis siapapun. Surah mau wong mabok baik, neraka wis pasti neraka aja mas ya. Durung tentu bukan si mabok baik berarti begini kini ngaji suki kini mari mabokke mari mainnya ning kajube wiridan bae sampai puluhan tahun geledak mati mentih lainnya biasa kan main neraka kok dikit. Rakan nih gulakan panjang dengan sami di elingatan sampai lebih nih dia bahkan wong meninggal dunia kah walebih kah bahkan wong meninggal sedulur sedaya saksenana sederek gulakan sampun meninggal dunia niki saksenana niki mayit saya oh no no ya siapa tahu ada sinjel untuk saya pribadi di mayit mabok baik saya. Iya kan mayit mabok. Wah, ya mas, sejauh mau mabok bayar saya, ya bener ya, mau ngomong sebeli mau kusuh. Oke, itu bisa kamu masih nyatuk. Kami-kami bisa ngomong saya, kami masa kita boten saya. Ya, itu bagaimana, tetap? Ya, bukan bagaimana-bagaimana, Pak. Ngomong Islam, ya memang iya. Urip bagus, mati. Lah, dasarnya dari mana? Ya kan, dongannya gulang dan panjenengan sami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Ya Allah, dadekakan uripe isun kanggo nambah amal bagus, dadekakan matine isun kanggo ngandek amal jahat. Begitu geletak bocah sing mabok bayati mati, sukiki mabok beli. Beli. Main beli. Beli, gawe ribut beli. Sain boten. Ya tenang ya, ketelo nih Pak. Jadi ya itulah yang terjadi. Ya ada pun tekakannya nih. Ya tekakannya mah urusan ini malaikat, urusan ini Gusti Allah. Ya iya kalau begitu wajah digiring sing lebih zamannya Nabi Adam sampai tengah akhir zaman wabih manusia sealam dunia digiring alam maksal pirang tahun orang tahunan satu per tiga hari telung jam paling prakat pulis sama bagus dia Allah karena ini anak wakas ya kalau sing lebakin gebok nengen sebelakin gebok ngibe iya kan ada ashabul yamin ada ashabos si mal bisa ngegebokan itu ya sing nengen berarti kebior raihnya. Ini kan pagar cahaya cahaya nih si betul lima ini media ini aku ini kan sendiri kaku kan si malah belum ganti lo pagar lo petang lo pagar lo petang akhirnya kon ini nyangkol di tengah-tengah mana beli mene ada jadi ayo sekali itu lengan mene Quran nih ngorai nih madep neraka gigile madep nih surga bawa kemana pengen gelang mene itu beli bisa kepo bakal wising manjing neraka priwen cekan ya digelundung-gelundung akan Gusti Allah digelundung akan lah ya iya waja'alna bi a'naqihim aghlalan faliya ilal alqar fahum mukmahun waja'alna bi a'naqihim isun dadekakan tangane ning
anak-anak ugulukuli, konon, iya kan? Iya. Wahia ilal ankar, nenek tekang janggut berarti dengkul emang, janggut, ya kan? Konon. Nyontoh akan ini kini aja nih karena betul kekuat. Contohnya nih ngalah, dunia kau bagus mekenin di tanah ini terus gelundung beli blek blek mengerakak. Nah, oh iya tadi iya iya itu kan urusannya malah. Udah jadi kapan yang kau yaumal? Yang kadang-kadang kita durung teka yaumal akhir, wis kada yaumil. Ya karena di hari itu tidak bermanfaat harta benda anak cucu wis ratakan gone kabe tunga orang bisa ditunga kapan kapan itu terjadi yaumil akhir sing beli kena ditunga kapan beli kena ditulungiku engkau bakal alam dunia yang seragak hari ini sih hari kita masih ada alam dunia ini berarti ayat itu belum berlaku sekarang. Jadi sekarang sekian ya sekian masih bisa kan urim dong ngakakan kang wis ninggal dunia kanjeng Nabi ne dawu ida matak nu agama in kotoa amaluhu illa min salasin ida matak nadikane mati ibnu adam anak putune adam in kotoa maka pegot kabe amaluhu amane anak putune adam illa min salasin illa kejabat telung perkara jadi illa min salasin kitelung perkara ngomong salah sin bengen durung ada mik durung ada salon dodo kening guri dari kerumunnya kembang solasi iya sih kanane ilamin salah sin yang tidak terputus itu tiga perkara sisi sodakotin jariah sedekah jariah loro ilmun yuntafa'u bihi tuluh waladin saleh yad'u lahu sing pertama sedekah jariah apa jekan sedekah jariah sedekah yang diperuntukkan untuk masyarakat umum bangun masjid bangun WC umum bangun tajuk bangun fasilitas kehidupan masyarakat termasuk bangun sanitasi bangun penerangan jalan kadang-kadang diwatesi kudu mung masjid baik. Ya kan kudu mung tajub ya yang lain juga banyak sodako jariah gak meka tenggalan kanggo bulak balik ke tangga itu juga termasuk sodako tun jariah ya kan aja kun badalan misalnya dirajeki ya kan aja maning gitu berarti nutup sedekah jariah wong pengen pengennya dalan karena tukaran akhirnya dalannya di dirajek akhirnya kan matenya sedekah jariah. Jadi sodako tun jariah tun apapun yang bermanfaat untuk kehidupan manusia termasuk gawe tatenggal nah tangga ning guri kono ning metune priwen wis lah dalane kita suwe rong meter wis tak ikhlasaken tak wakapaken kanggo ya itu juga termasuk sodako tun jariah ya dudu ning tajuk bae terus ilmu yang tak mau bihi ilmu kang bisa manfaat ilmu apa? Ya bukan hanya sekedar ilmu Quran, bukan sekedar ilmu hadis termasuk ilmu macul, ilmu lektor. Uru kita nggak ngerti bahkan lektor sarane makinin, anu makinin akhirnya kagak bisa lektor berarti kamu sudah membuka peluang untuk bekerja bagi orang lain. Ilmunya yuntafa bihi. Karena bisa lektor akhirnya duwe pekaya karena duwe pekaya akhirnya sembayangnya anteng karena ngumangannya anak jadi ini gelabakan baik karena berasnya entok iya itu juga ilmu yuntafa'u bihi kadang-kadang kanda ilmu yuntafa'u bihi atau ilmu Qur'an, ilmu hadis ya kita melas, ini sih bisa membaca Qur'an karena beli duit tinggalan ilmu dan ilmu apa? Ya kan banyak ilmu yang lainnya berbagai macam termasuk ilmu nyoting priwin carane nyoting lamun kameranya kin ngemet isone pira lamun kapasitas sinarnya sekian berarti gramede pira iya kan AC pira begitu dongol megang komputer berarti kapasitas kecepatannya berapa posisi sinyal hanya sekian lamun diangkat 1080 beli kuat turun 720 ya perlu tukang nyoting juga pun ini belajar. Nah, ya iya kan itu ilmu ya kan setelah dia tahu cara nyoting akhirnya kan nge-vlog gawe konten nih YouTube yang jalan akhirnya dapat penghargaan dari YouTube langsung monetisasi dongol monetisasi langsung turun perpajakan kutu anak surat
pajak. Begitu ACC semuanya baru cair ke dalam rekening. Turu baik YouTube jalan. Alhamdulillah. Ya itu juga termasuk ilmu yuntabaru bihi. Dengan keilmuan kita akhirnya membuka orang lain untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ilmu yuntabaru bihi. Maca Quran diurukakan diri yang sekaruan hari ini. Muskaruan, kenisayaan, karena ilmu yang pertama itu apa? Kenal karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang terpenting di dalam kehidupan. Dan itu ya harus dilatih. Dilatih, mantel, dilatih, yakin maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar kinbis diatur di Gusti Allah. Berarti sekarang kita kudu menembah ya duduk. Kongkone Gusti Allah turu tanah. Wayahe sembahyang sembahyang, wayahe makaya makaya, wayahe silaturahmi silaturahmi. Kadang-kadang mau sampean bu, jika kamu mau kenal karo bukan, duduk mau kenal. Ya tapi jika kalau hidup tidak punya relasi, tidak punya koneksi, lalu bagaimana? Saya cukup koneksi saya dengan Allah. Adapun nanti saya kenal dengan bupati, kenal dengan para dewan. Itu karena dasar perintah Gusti Allah untuk bersilaturahmi. Saya butuh dengan bupati, ya jelas butuh karena saya sebagai warga Indramayu. Ya kan? Ya tadi ya, sekalipun saya tidak kenal dengan bupati ya, tapi kan tetap urip, berarti kan beli penting-penting apa? Sing paling penting adalah karena Gusti Allah. Sejenis orang penting orang apa? Sing penting kenal karena Gusti Allah. Tadi ini urip ruwet kan kami dianggap penting, duit penting, rumah penting, sawah. Akhirnya sing ora penting dadi penting, malah sing pentinge ora kelingan karo Gusti Allah weki. Lah ya iya, karena semuanya dianggap penting, sehingga Gusti Allah kang paling penting justru tersisihkan. Akhirnya pengibadahnya ulane dhewe, akhirnya orang muda Gusti Allah, muda kesenengane dhewe. Kita sembahyang wiridane sholat supaya rezekine Gusti Allah weki. Lah ya iya, makanya wong bakal isin nerah diri marit Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Orang ilok kelaran, ya kenapa ya? Kan orang duwe apa-apa. Kita megangnya beli apa beli, ngaku. Masa jadi ya surah baik sampean duwe anak. Anaknya siapa? Anaknya kita. Tetako nih, jika ngomong anaknya kita, aku ngerasa gawe. Halo, ngerasa gawe beli, melu gawe jantungnya? Beli, melu gawe tangannya? Beli, apa melu melukis alis ya? Beli. Ya, ya mau bene, siapa bisa aja mau bene, ada dikandung, mau serang-serangnya, baik kan? Sehingga we Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi begitu jebra lahir, dia kukian anaknya. Siapa yang lebih berhak, aku atau Allah? Allah yang lebih berhak. Tapi kenapa begitu anak di meeting Gusti Allah, ya Allah, ini akan kita sedek mana-mana. Ya semakin kita banyak merasa memiliki, maka semakin engkau merasakan kehilangan. Ya dua motor, motor kita hilang. Ya sebulan nangis boy, sekupinya hilang kayak. Ya iya Gusti, lu lunas kreditnya misalnya. Enggal dinar nangis ya. Iya sampai tekan pengen ketemu maning dukun federal tekan kok. Iya bus karuan motornya hilang di ongkosi isat di kamu. Nah ya iya bus sampai tekan yang lebih tragisnya Gusti Allah kokon gulati motor hilang. Mbut di kamar jeng ngaco jeng masa Gusti Allah kongkon ulati mau lari di kamar wajah pun kupin tulung ibu kongkon siapa? Lelah makan jadi coba belajar belajar dalam kehidupan toh semuanya itu titipannya Gusti. Oh kenapa motor hilang? Ya pikirin baik motor jejer ada 10 kenapa sih hilang motor di kamar? Berarti kan mili malingnya. Nah ya iya, berarti semuanya sudah dinakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Motor ning jabat hilang-hilang, sini jerong masih hilang. Ya ini kan unik dan
antik. Lah dasarnya apa ya? Di sini kula dan panjenengan sami belajar di dalam kehidupan, toh semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu hilang ya wis mesti mangga pokok kita angetina pun duene. Kula ikhlas mangga. Seperti kula hilang pula ikhlas. Insyaallah kula ikhlas Gusti. Ya, tapi kula masih butuh kendaraan Gusti, hilangnya sekuping kula nyuwun diganti karo enak. Enak dong lagi. Enak beli jalur kan? Enak sejalur karo Gusti Allah. Nanti kamu Gusti tembokan motor yang ikhlas. Daripada jejaluk motor kompon ketemu maning tinggal karin jaluk ya Allah kula ikhlas bokat kudune kula dina duwe sepupi anggap dina kian mangga di pendekat rasale sing sampian kafe kula uli rezeki ke sing sampian tak topokan motor ya bokat tinggung ngomong saya semangka Gusti tapi kula gua bulak balik ngaji ki masih butuh mangga lu Gusti ganti beli kalau enak ya kalau mobil orang apa kan enak dong. Iya kan, daripada kita jaluk ning Gusti Allah kongkon gulati motor lah ketika ketemu gayung masalah di kaki motor hilang, wis kekel semekar sehari akhirnya lah seminggu motor ketemu apa? Ya proses polisi teka dari mana motor ini Anda dapatkannya dari mana? Begitu Anda tidak bisa mengungkapkan kronologi kejadiannya bisa jadi Anda dianggap bekerja sama dengan orang-orang ini. Masih bisa jawab, kira-kira cerdas mikir. Ya ya iya, kira-kira kabe endek Gusti Allah. Makanya aja teman-teman ngerasa duwe duwe ini apa yang ada kita jaga. Adapun ketika Allah ambil, ya wis pribe mangga Gusti. Ngadere endek sampean kabe nanti belajar ngadep karo Gusti Allah ya Allah. Allah kula makhluk lemah sampean sing kuasa. Bukan kula kudune melarat ya nanti kakan ya dan dia akan gula kuat ngadepi melar bokap gula kudu nesuki yang kaki orang Gusti ya kok nolak dong anu nah ya iya makanya orang yang sering bangun malam itu dia akan siap menghadapi hidup lo kenapa ya karena enggak lembang mengibiskan dan kalau Gusti Allah bangga Gusti kederuri kita mati dan kita bacare sampai ya akhirnya ngadepi apa bebe ya terus temen kader wis diatur nih Gusti oh wah sekali gelutuk kayu iya kan apa gebraknya saya sudah. Nah, makanya yang membedakan orang itu soleh atau tidak soleh sing lan tiga sing kiamu lain ya bukan cekam sembahyang yang sholat puasa dia sholat ya sembahyang mah aja wong soleh wong sing orang pati soleh gak bisa sembahyang gua kaji koruptor biake sih belum gak kaji iya kan ya orang yang kasih juga bisa melakukan itu puasa bulan Ramadan maling gak sih puasa. Tapi apa yang membedakan orang soleh atau tidak adalah dalam qiyamul lain. Oh, tahajud bengi. Yang laka cerita maling arep nyolong tahajud dikit bisa. Iya, iya coba belajar kenal karo Gusti Allah, belajar ngandel, belajar yakin dan keyakinan itu terus harus dipupuk. Kenapa? Karena memang berawal banyak orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Awale mana kakene keyakinan itu akan menjadi luntur. Kenapa? Karena iblis selalu menggoda kehidupan kula kan panjenengan sami. Makanya wong tua bengen gawe perumpamaan, gawe pelajaran kok. Wong bengen mbeli nulis nggo buku. Nulisnya kan buat apa aja kan? Kanggo seni dan budaya kehidupan. Bengen ning Dromayu ana seni kang terkenal arane tarian sintren. Uru sintren. Iya kan? Bocah wadon, ya kelambine blesak. Terus dianjingkan ning jero kurungan. Iya ora kan ya? Kurungan terus didongani, dikepuli menyan ora kan ya? Iya begitu ter maji kurungan kan dongannya kan badan bangor kan turun, turun sintren. Sintrene nemu kembang nemu kembang kembang si Jaya Indra widadari wapel kamu awas di lemani solawatan ya polos. Ini apa jangan? Ya ini kan perlambang dalam kehidupan wong tua kulak lan panjenengan sami pengen nguruk keinginan bakal urip pengen mulia ya kan? Kenapa? Delengen dalam sintren
lambine biasa, ora duwe apa-apa, wong melara. Terus dianjingaken ning jero kurungan, kretek. Begitu dianjingaken jero kurungan didongani, praga kurungan dibuka, lambine anggar taroba. Robah, mau nek lambi blesak banting lambine, bagus selendangan, murian, kacamataan pisan buat. Iya, orang ada kacamata. Kacamata maksudnya apa? Orang dalam kehidupan tidak ada orang hebat yang keluar dari diskotik. Tidak ada orang-orang hebat pemimpin dunia yang keluar dari tempat keramaian. Semua orang hebat itu keluar dari pertapaan. Maka bakal urip pengen dadi wong mulia kudu gelem dikurungi. Kurungi matane. Utama mata. Kenapa? Karena kepengenan itu karena sering deleng. Ya iya, makanya ghadul basar dalam ajaran agama Islam menjaga mata aja sering dedelok. Iya, iya bakal wong awal, bakal wong awal mau pengen duwe mobil, asal mobil. Sing penting mata aja kudanan, bener nih. Tapi bakal Islamas, cincin mobilkin baje remin dedo ABS. Iya kan? Lah ya iya. Apa pereki aduh blenak sok betereki dudu sok beter iyong gini. Iya kan? Akhirnya nanjak beli. Nanjak, bakal wong awal mah iya, sing penting mobil. Tapi mau selapas, nah iya pengen ganti. Sesek mobil kindor, kejeluk-kejeluk ke kejelara, malah na jam kriki sih. Ya kriak-kriuk baju orang mobilnya kriak-kriuk, kriak-kriuk. Awal, ya awal mah biasa, semua orang biasa. Ya tadi dalam perjuangan kehidupan, semua. Dan jika akan yang jero, urungan, bakal pengen sukses. Begitu selesai keluar dari pertapaan, jauh. Disandangi pangkat jabatan, dilihat oleh semua orang. Mungkin mendeleng dubur panggungan, yang begini dikurungi dikit gitu. Kurungi ya teman-teman, mangan langka, belanja langka. Ya, ya sekalian beta apa, kutek-kutek teman. Nah ya iya, ya, ya kita berprinsip sama kondi. Ya kan ya, kan, ini yang terpenting saya beribadah kepada Allah. Lah kapan, harus kali tapa. Sekalian, mulakas beras langka, ya sudah cocok. Cep tasbih, sampai tak anggap ada ngomong sih ada laki kayak konon puja belum dimpani tasbih. Ya ya kita nggak kalau mau kenapa? Sepisan pintu, sesuai weteng-weteng wong. Wong lagi pada ngumpul mono, anda dimpani tasbih kita nih mantu nggak mau tasbih, mau kat beli ngantel. Wong ini empani kor tasbih kita. Ya tahun 2001. Ya tahun 2000 mulai diomong kayak konon. 2001, 2002. Mula-mula yakin coba pak tak hilang umat juga. Nah ya iya, ulang dia sarahan dari ngom taklil kuangil pak. Kita dewekan, wah mubeng sedesa. Taklilan sampai takang jam rolas pengi lho. Nah ini ngampar, beli tumpeng. Ini ngumah ini orang yang ngantori din. Ngantori, tempoh waya esok pake pepian segaki. Ya enak kita nih bro, segaki tasbih. Ya, kenapa? Ya, subhanallah, wangun ketika menusa gelem dikurungi. Mana dia begitu metusin kurungan, sok baik, gelengan. Ya, milah kubu. Ya, kubu gak pada baik, dikurungi dikit bisa didati. Semoga mau ngibli bisa turun. Ya, primen kompon turun, nek ngarepan turun. Tim sukses teka anu, goblok anu, wis diacak-acak ini. Ayo turun beli, serok. Sawungi wong ngibli turun-turun, apa maling rapinya beli dodokin yang tampak. Iya orang, sawungi wong ini keluar dari pertapaan dan dikuwo si mawit petiteng rambut terang jempol sikil di titik ikabe. Lah ya iya, ya kenapa? Ya wis nih pentas wis joget di telengakan nunggal uang. Ya kan dalam sindren kan nunggal uang dalam kabe. Iya, apapun gerakannya akan menjadi perhatian manusia uang bapak mesti nindur ya katon kampir lagi dari durung dari kubuk lah siapa yang peduli lagi durung muka di panggung harap mencenguk di tipi gelah kau oke lah. Nah ya iya tapi begitu mobilnya kita mencenguk ini kelapa-kelapa kanan apa beli geger lagi apa sih mobil kuning kuno. Lah ya iya ya kenapa ya karena sudah ada di pentas kehidupan. Makanya hati-hati ketika sudah ada di puncak pentas kehidupan apa kang dadi katen dalang sintren iku klengler. Kenapa?
kenan perak saweran sawer maning glubrak saya Surabaya dijelantah maka wis ngadep wis ada ning dhuwur apa gangguane gangguane harta tahta wanita oh dan tidak pada beluntung menggorompi KPK karena ngapa angin teka dibalangi gedublak ini begitu hebat orang tua aku lak langganja dengan sami gak ya seni cuma kita ini kan lebih paham mengandungi kapil ini sesedih akhirnya budaya kita sendiri ya dihilangkan akhirnya muncul budaya-budaya baru yang mana kita harus perang dengan mereka dobrek haram karena mengubah kemaksiatan akhirnya dobrek laka, laisan laka, kentrung laka apa? Ketika orang masih butuh hiburan dobrek laka, kentrung laka nah, akhirnya muncul karaoke ada izinnya wangil di bubar nanti iya kan? Nah ya iya sampai tekan razia, gabung PP ABRI Polri tangkap kena pabe pengedar ya kan penjual miras setelah sidang 5 juta dengan ini lah ilah ilah salah masang pasal iya kan 5 juta kan tindak pidana ringan doang iya kenapa ini kenapa beli nanggo 204 badan pom yang turun kenapa karena dia membuat makanan ilegal. Nah, kenapa kita gawe kacang butuh wujin badan kok butuh anak halal nah, hari kuun gawe tubak lah kayak jini-jini acan beli menik undang-undang ya kan, ya ini kehidupan kulak lalu panjenengan sami nah makanya ketika kulak lalu panjenengan sami kembali kepada sebuah titik awal kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala makanya kulak lalu panjenengan sami belajar di dalam kehidupan ya belajar ngandel belajar yakin karena suatu saat orang mau naik kuat akhirnya bisa jadi lemah apa ya mau harta tahta dan wanita mungkin ada cerita santri balik sing pesantren ya kan gawa ilmu agamane Gusti Allah wis duwe tekad kang membulat ya tekad kang membaca pengen didik ya sedulur-sedulur ya kang ananing desa kura-kira belajar agamanya Gusti Allah akhirnya si santri mau gawe tajuk mungkin tuwis gawe tajuk ya anak-anak pada ngaji kabeh ning Allah alhamdulillah lawas ngrungu ternyata ning desane dhewe wong tuane santri iki iloke bakal maghrib laka insyaallah tajuk laka ternyata ngumpul kuwi wiwitan gede bawa subuhan, bawa kuyen, berarti nyembah-nyembah wiwitan